Baik, selamat jumpa kembali di channel Berbagi Matematika. Kali ini kita akan bicarakan prediksi passing rate SBMPTN 2022 untuk Universitas Samodra. Nah, tetapi sebelum kita mulai, bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih. Bagi yang belum, saya tunggu. Oke, dan mau saya sampaikan bahwa bagi Anda yang menginginkan untuk kemampuan matematika saintik yang lebih baik, silakan gabung dengan Berbagi Matematika, channel Berbagi Matematika dengan level 2 atau silver 1. Di sana sudah banyak saya buatkan video pembelajaran UTBK SBMPTN. Oke, kita mulai aja untuk jurusan yang IPA. Untuk jurusan yang IPA di Universitas Samodra itu ada 15 jurusan dan masing-masing di sini ada kode jurusannya, nama universitasnya, jenjang daya tampung 2022, peminat 2021, jenis portofolio kalau ada, dan passing rate yang dibutuhkan untuk lulus di jurusan-jurusan yang ada di Universitas Samodra pada tahun 2022. Nah, ini dia, silakan dipergunakan sebagaimana mestinya. Dan bagi Anda yang menginginkan kemampuan TPS kuantitatif yang lebih baik, silakan gabung dengan Berbagi Matematika dengan level 3 atau silver 2. Nah, di sana Anda akan mendapatkan banyak pembahasan, video pembahasan TPS kuantitatif. Kita akan lanjutkan lagi dengan yang untuk IPS. Untuk IPS ada 10 jurusan di sana. Masing-masing sudah saya buatkan jenis portofolio khusus yang pendidikan olahraga ini ada, yaitu pendidikan dan jasmani dan olahraga. Ya. Oke. Dan bagi Anda yang menginginkan kemampuan lebih tentang PKN STAN, yaitu TPA, tes potensi akademik dan tes intelijensi umum, silakan gabung dengan level 4 di atau silver 3 di channel Berbagi Matematika. Di sana sudah banyak pembahasan PKN STAN. Oke. Untuk pertemuan kita kali ini saya akhiri sampai di sini aja dulu. Jangan lupa like, subscribe dan bunyikan lonceng agar setiap saya mengupdate passing rate dan juga tentang materi pelajaran matematika yang berkaitan dengan UTBK segera kamu dapatkan. Untuk kali ini saya akhiri sampai di situ aja dulu.